Kenapa besi sasak? Mata Zaidan. Ken. Ken. Tahu. Mau kan temannya? Masa yang enggak tahu? Aduh, bocah itu cabut bulu, cabut bulu. Untuk surat Zaidan ini, siapa yang mau? Ayo. Mari. Zaidan. Oke. Ini bro, surat izin penelitian Anda. Oh, thank you, bro. Ya. Mami, ini ayah ada surat dari kampus. Boleh enggak ada di? Enggak. Kok gitu sih, Mami? Mami khawatir terhadap kamu kenapa-kenapa. Tapi ada banyak sih, Mami. Apapun alasan itu, Mami enggak akan disenggar. Semua kamu sudah paling melawan sekarang. I hate you, Mom. Apaan sih? Orang gue udah gede, masih aja dilarang-larang. Emang lu dilarang apa sih? Gue gak diizinin sama nyokap gue buat pergi studi. Ah, peduli apa lo? Lo tinggal cabut aja selesai. Ya juga ya. Ya udahlah, udah dulu kali. Oke, okay, bye. Jangan senangnya aja, kita harus menghormati di sini. Ah, biar terang.
Misi ma. Kami dari Exotic University akan melakukan penelitian di sini. Jarang sekali ada orang yang penelitian di sini. Ya, ma, kami tertarik dengan lingkungan yang sekitar sini. Tapi kalian harus ingat pantangan dan larangan yang mengikuti di sini. Baik, ma. Apa-apaan penelitian kayak gini? Barang gak lengkap. Sudah-sudah, mulutnya dijaga. Jangan senaknya ngomong di sini. Kita harus jaga lisan. Sudah. Jadi, bagaimana keadaan kita ini sekarang, Ketua? Baiklah, besok untuk kita mempercepat penelitian ini, kita akan membuat 2 regu. Yang regu pertama ada Cantika, Rara, Kenet, dan Zaiden. Selebihnya, ikut saya. Ya, Ketua. Ya, Ketua. Saya agak keberatan sama Zaiden karena mulutnya gak bisa dijaga, Ketua. Kamu harus bisa kontrol dia. Baiklah, kita akan bagi-bagi tugas. Untuk Rara dan Keiko, pergi mencari kayu bakar dan selebihnya beres-beres area sekitar sini. Apaan sih? Sudah, ayo kita lakukan sekarang. Gue sih, kayak gak ada orang lain aja. Thank you.
kan. Oh, sombong dia. Ya. Cari teman kami yang hilang, Pak. Kami sudah tahu tujuan kalian. Ikuti kami. Dari Exotic University memberikan pernyataan atas perbuatan yang telah saya lakukan mengenai tewasnya mahasiswi yang saya kirimkan untuk melakukan penelitian. Saya meminta maaf kepada keluarga korban dan juga seluruh pihak yang bersangkutan. Dengan ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Oh, tunggu.
lagi. Dorong lah Diko yang dorong ya. Wanda. Gila. Panas sikit Wan. Wah, eh.